Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Samsul buat beberapa tuntutan Irakaza tak setuju untuk pulangkan. Irakaza mengakui bekas suaminya Samsul Yusuf ada membuat beberapa tuntutan ke atasnya selepas bercerai pada 5 September. Perkara itu disahkan oleh Peguam Syari mewakili Irak Muhammad Fadhil Abdul Razak yang ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur di sini petang tadi. Ya, pihak sana ada meminta pulangkan, tapi sudah tentu kami tidak bersetuju kerana perkara ini berlaku ketika dalam perkahwinan, kami pun faham takkan nak minta balik. Sebab itulah apabila surat dihantar untuk anak guam saya membuat pemulangan beberapa perkara, kami sudah respon. Kami bukan beri maklum balas kosong, tapi kami memberikan cadangan macam mana nak selesaikan perkara ini. Cuma setakat ini belum ada kata putus dan persetujuan dari pihak sana, katanya lagi. Bagaimanapun, Muhammad Fazil memberitahu pihaknya tidak boleh mendedahkan butiran lanjut mengenai tuntutan berkenaan demi menghormati kedua-dua belah pihak. Kami ada dari pihak sini atau pihak sana akan dedahkan juga, cuma setakat ini kami sahkan pihak sana memang ada minta dan kami sudah beri maklum balas. Kami ada alasan kami tersendiri untuk tidak bersetuju memulangkannya. Ini bukan suka-suka, kami nyatakan dari segi hukum syarak kenapa tidak bersetuju, katanya. Sementara itu ditanya mengenai reaksi Ira atau nama sebenarnya Fakhira Fatini Kazarudin mengenai tuntutan daripada bekas suaminya, Ira enggan mengulas lebih lanjut. Saya tidak mau komen, saya takut cakap akan salah tafsir, katanya. Hari ini, mahkamah memerintahkan Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf membayar kos kehadiran ke mahkamah RM200 kepada Irakaza. Keputusan dibuat oleh Hakim Maizatul Aliza Cheh Din pada prosiding yang berlangsung pada pukul 3 petang tadi. Muhammad Fazil berkata pihaknya memohon kos kehadiran RM3.000 kerana menyusahkan pihak defendant yaitu Ira dan plaintiff Samsul tidak berterus terang kerana wujudnya lafaz taklik di luar mahkamah pada Jun lalu. Pada 5 September lalu, Samsul dan Ira bercerai talak satu dengan Ira di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Samsul dan Ira mendirikan rumah tangga pada 6 Januari tahun lalu di selatan Thailand. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.